KKB Victor Makamuke kerap gelar reses hingga rekrut anggota TPNB. Victor Makamuke kerap menggelar pertemuan tertutup dengan kelompok WPNA Wilayah 4 Bomberai di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 lalu, bertempat di Gedung Kartini, Ruko Panjang Haji Amir, Kabupaten Teluk Bintuni, Victor Makamuke pernah mengikuti kegiatan reses Triwulan 2 Majelis Rakyat Papua Barat, MRPB. Reses tersebut dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat asli Papua dan umat beragama di Kabupaten Teluk Bintuni. Acara dipimpin Rafael Sodeva, anggota MRPB perwakilan Teluk Bintuni, dihadiri 80 orang. Saat itu Victor Makamuke beserta rombongan kelompok WPNA membentangkan tulisan penolakan Otsus Jilid 2 dan meminta referendum. Setahun kemudian pada 2019, Victor merekrut sebanyak 500 orang di Kabupaten Teluk Bintuni untuk dijadikan sebagai anggota TPNB Wilayah Bomberai. Kemudian pada November tahun 2020, Victor Makamuke terlibat dalam perekrutan polisi WPNA di wilayah 4 Bomberai di antaranya di daerah Inanwatan, Fakfak, Kaimana, dan Kokas. Adapun kuotanya sebanyak 10.000 personel, khusus wilayah Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 5.000 orang. Victor Makamuke juga pernah terlibat dalam kegiatan ibadah pengucapan syukur dalam rangka memperingati Hari Manifesto Politik Bangsa Papua Barat pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Acara tersebut berlangsung di kediaman simpatisan WPNA Wilayah 4 Bomberai, Mekiwe Kaburi di Kabupaten Teluk Bintuni serta diikuti 30 orang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!